Wih, makin keren film Ultraman yang sekarang. Selain kostum karakter dan monsternya makin wow, efek dan animasinya juga makin mantap, guys. Yuk, coba kita bandingkan dengan video pembuatan Ultraman di tahun 1966. Iya, hampir 60 tahun yang lalu, guys. Lihat, guys, perjuangan kru filmnya untuk membuat efek lompatan Ultraman. Ini dia, pemeran Ultraman kita sudah datang. Maaf telat, teman-teman. Ban sepedaku kempes. Walah, pantes. Oke, yuk semuanya siap-siap. Bantuin dong pakai kostumnya, susah nih. Oke, siap. Bayangin, guys, zaman dulu kan belum ada AC, pasti gerah banget. Oke, Pak Sutradara, udah siap nih. Oke, semuanya siap ya. Semangat. Oke, kamera siap, action. Wah, ternyata lagi rekaman pose perubahan Ultraman. Selanjutnya, rekaman pose saat Ultraman terbang. Yang ini kocak, guys. Efek pesawat goyang dan rekaman monster terbang semuanya pakai tenaga manusia. Bahkan untuk efek kebakaran, mereka memakai api dan asap beneran. Luar biasa ya, guys, perjuangannya.